Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Polemik Natuna memang sudah sejak lama terjadi, sampai pada akhirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS menjadi pijakan Indonesia dalam menegakkan kedaulatan wilayah di Natuna. Perairan Natuna di Kepulauan Riau memiliki harta karun yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat awam. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pengadilan internasional pun pada tahun 2016 silam telah menegaskan bahwa klaim China atas 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang ada sejak 1947 dinilai tidak mempunyai dasar historis. Namun belakangan ini kapal-kapal nelayan Cina mengatasnamakan 9 dash line untuk masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau tanpa izin. Indonesia pun tidak tinggal diam begitu saja, karena masalah ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Garis putus-putus menjadi batas teritorial laut negeri tirai bambu ini membentang dari utara, menabrak laut Filipina terus ke selatan, hingga mencaplok sebagian perairan Natuna milik Indonesia. Untuk itu, sebagai salah satu langkah menjaga Natuna, pemerintah RI mengajak Jepang dan Amerika Serikat untuk berinvestasi di sana. Jokowi sudah bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan CEO International Development Finance Corporation Adam Bohler di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada hari Jumat 10 Januari 2020. Dalam pertemuan itu, Jokowi menawarkan langsung kepada Toshimitsu Motegi untuk berinvestasi di Natuna. Investasi yang ditawarkan adalah melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di sana. Kekayaan alam yang tersimpan di Natuna begitu banyak. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, cumi-cumi menjadi komoditas laut dengan potensi hasil paling banyak. Setidaknya ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna. Di datanya itu, potensi per tahunnya lobster ada 1.421 ton, kepiting 2.318 ton, rajungan 9.711 ton, kata PLT Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Aryo Hanggono pada hari Sabtu 4 Januari 2020. Beberapa jenis ikan di Kabupaten Natuna yang potensial untuk dikembangkan antara lain ikan dari jenis kerapu-kerapuan, tongkol krai, teri, tengiri, ekor kuning, pisang-pisang, selar, kembung, udang putih atau jerbung, udang windu, kepiting, rajungan, cumi-cumi, dan sotong. Tidak heran jika kapal asing sering berawiri di Natuna. Selain China, puluhan ribu kapal dari Malaysia, Thailand, Vietnam juga dikabarkan pernah singgah di Laut Natuna. Sedangkan untuk investasi yang akan ditawarkan juga cukup banyak di sektor kelautan dan perikanan. Juru bicara KKP Miftah Sabri bilang ada beberapa proyek sektor kelautan dan perikanan yang sudah disepakati guna memperkuat kerjasama dengan Jepang dan Amerika Serikat. Khusus untuk Jepang, diantaranya proyek pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu fase 2, pembangunan pelabuhan dan pasar ikan, peningkatan kapasitas untuk nelayan, pengawasan perikanan khususnya rehibah kapal, pengembangan pariwisata dan sektor energi. Amerika hampir sama, ditambah dengan riset kelautan dan konservasi alam dan oseanografi, kata Miftah. Selain itu, berdasarkan data dari KKP, ada 7 pulau terluar yang pariwisatanya bisa dikembangkan. Pertama, Pulau Sekatung.
Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Tokongboro, Pulau Kepala, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Senua. Adapun ketujuh pulau terluar itu berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam. Dari ketujuh pulau ini ada empat pulau yang sudah disertifikasi hak pakai oleh KKP. Pertama, Pulau Sekatung dengan luas hak pakai 4.355 meter persegi. Pulau Sebetul dengan luas hak pakai 1.918. Pulau Tokongboro dengan luas hak pakai 1.304 meter persegi. Dan Pulau Subi Kecil dengan luas hak pakai 8.960 meter persegi. Selain dengan cara mengajak dua negara maju tersebut menjadi tameng RI di sana, Indonesia juga punya upaya lain demi menjaga perairan lautnya. Di antaranya, yakni dengan meletakkan TNI Angkatan Laut, Polair, serta Bakamla di perairan tersebut. Sedangkan sektor perairan di sana juga dijaga oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP di bawah Kementerian Perhubungan atau Kemenhum. Direktur KPLP Ahmad menjelaskan ada pembagian penjagaan wilayah ZEE Indonesia di Natuna oleh berbagai lembaga. KPLP, kata Ahmad, bertugas untuk berpatroli hingga melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar. Yang jelas, kita menjaga, melakukan patroli, penegakan hukum. Itu fungsi dari kapal-kapal patroli kita. Juga di sana kan sudah ada Bakamla, ada TNI Laut, dan wilayahnya ada Polair. Ada pembagian-pembagian tugas untuk jaga kedaulatan dan fungsi lain, kata Ahmad, di Jakarta pada hari Jumat 10 Januari 2020. Ahmad mengatakan, pihaknya bersama lembaga lain terus berupaya untuk menjaga sektor kelautan. Salah satunya melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal yang melanggar aturan. Meski begitu, tetap saja ada kapal yang melanggar. Lebih lanjut, Ahmad mengatakan pihaknya bersama TNI Angkatan Laut, Polair, hingga Bakamla terus berupaya untuk menjaga wilayah perairan Indonesia. Kita hanya sekedar berpatroli mengadakan suatu pengawasan di Natuna. Dan kita juga pada saat misal ada kapal ancor, itu yang tidak pada tempatnya, kita terbiasa memang kapal-kapal kita melakukan suatu pengusiran dan penangkapan. Jadi itu kan ada batas waktu. Kalau melebihi batas waktu, selain diusir juga diadakan suatu penangkapan, penegakan hukum oleh kita Angkatan Laut maupun Polair, kata Ahmad. Nah, itulah teman-teman berita terkait dengan Natuna. Bagaimana pendapat teman-teman terkait Pulau Natuna yang jadi incaran negara lain? Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi, support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.